jatuh durianmu saking yang besar ini yang kecil. Sudah wangi sekali. Durian ini saya hanya menggunakan pupuk organik saja ya kawan, tanpa menggunakan pupuk kimia. Dan untuk rasa sendiri durian musang ini rasanya cukup enak, rasanya manis, legit, lengket, warnanya juga oke, dan ada sedikit pahitnya. Jadi bagi yang mau tanam durian musangking ini cocok untuk dikebunkan. Selain harga buahnya mahal, juga rasanya cukup enak. Ini saya tanam di halaman rumah dengan perawatan cukup sederhana. Dan usia pohon ini sekitar 3 tahun dari saya tanam, ukuran 2,5 meter donggelan. Dan saya tanam ini halamannya juga tidak terlalu luas, tetapi bisa berbuah juga. Yang kalau menurut saya yang penting itu perawatan dan pemupukan yang rutin. Kalau saya menggunakan pupuk kandang kambing saja. Dan hasilnya juga memuaskan walaupun dengan cuma pupuk organik. Ini buahnya selalu susul menyusul, tidak kenal musim. Jadi ini ada yang berbuah, ada yang berbunga, ada yang baru mendel kecil. Ya kalau organik ya selalu begitu. Jadi selalu susul menyusul buahnya. Kita akan unboxing durian musangking seperti apa dalamnya. Untuk warnanya oke ya, kuning seperti kunyit. Dan kalau organik kita bisa lihat tangkainya dan dalamnya itu kering, tidak basah. Dan buahnya fresh, kering dalamnya.